menjaga ini. Anak itu investasi masa depan. Investasi masa depan. Kalau masih kecil, ya, kalau masih kecil kita lengah. Nanti kalau di belakangnya baru nanti, oh iya, ya kenapa dulu? Getun pasti dibunguli, enggak ada getun di belakang. Jadi sekali lagi, mungkin ini kan yang kalian sepuh-sepuh, insya Allah sudah berhasil ya, membimbing anak-anak. Dia mudah. Aku harapkan kau sabar menanti. Aku